Untuk kondisi pasca erupsi tadi pagi itu terjadinya hujan abu. Hujan abu khususnya kita ini berada di Nagari Bukit Batabuah. Itu seperti yang kita lihat di Nagari Bukit Batabuah ini hujan abunya sangat tebal mengenai rumah masyarakat termasuk tenda posko kita sendiri. Oh, dia pun ini kan? Kayaknya masih keluar aja. Hotel disiapkan ternyata karena ini sifatnya alam harus kita tanggung sendiri gitu Pak Bambang ya? Sure. Nanti balik lagi ya Pak ya? Besok rencana mau diterbangkan jam 7. Travel apa daripada pesawatnya harus memberitahu kita layannya. Kepastian daripada keberangkatan, layan dan sebagainya. Kita ini Pak, dari sana, dari Batam itu ke sini, ke Pekanbaru sebetulnya hanya untuk main golf sudah selesai, pengen tahu Bukit Tinggi, pengen tahu Padang. Begitu sampai kita lihat Bukit Tinggi, Bukit Padang, ternyata terjadi erupsi. Padahal tadi pagi aku ke Marapi sana, foto di situ, taunya dia timbul sehingga kita tidak bisa berangkat. Terima kasih.
di atas. Lain-lain nihil dari posko standby. Dua orang yang status merah ini satu sudah dikirim dan dua orang masih standby menunggu. Coba kan delapan provinsi pernah panjang. Imo di belakang ya lah bang. Abang yang nelfon. Iya bang. Dari Epo Padang. Kan dua banding yo. Yang ditunggu anak. Anak oh, anak kakak yang nomor 2. Namanya Muhammad Teguh Amanda. Jadi anakku kuliah di Unan. Jadi berangkatnya hari Sabtu. Jadi mendakinya jadi lambik turun kayaknya. Terjebak lumpur alun ketemu sampai sekarang. Video kan, paling pas hujan itu tadi.